warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tim banser yang mau nyemprot di desa ayah ini sudah di pos satgas di daerah ayah. Jadi untuk yang dari Kalipo, instruksi penyemprotan nanti ngikut banser yang ada di desa ayah. Jadi nanti yang penting harus ada pemandunya. Misal banser 3 di RT 1 itu harus ada banser dari sini yang di situ memandunya. Dan bila mana ada masyarakat yang tidak mau disemprot, itu jangan dipaksa karena mungkin sudah disemprot. Tapi kita wajib menawari. Pada waktu kita nyemprot, usahakan yang punya rumah itu ikut ke dalam. Jangan sampai sampean masuk tanpa ada yang punya rumah. Jadi sampean harus benar-benar dikawal oleh yang punya rumah untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak kita inginkan. Paham ya? Paham. Dan untuk instruksi selanjutnya, silakan Ketua Satgas. Ketua Satgas untuk mengatur tentang mana yang mau disemprot, dari mulai RT mana, banser dari Kalipo ikut dari Ketua Satgas. Terima kasih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Terima kasih. Malam yang pagi hari ini kita sudah berkumpul di sini mengenai topik ini dan ikan yang sedang menggila di negara kita. Untuk kegiatan sosial ini nanti kita bagi menjadi 2 RW. Jadi minimal 2 RT dulu ya, jadi biar terlalu susah kita. Makanya nanti satu RT kita jadikan 2 RT, jadi nanti 1 RT 2 ini tank semprot, 1 RT 2 tank semprot ya. Nah, perlu bapak-bapak semua ketahui dan pahami jenis cairan ini khusus untuk benda mati ya. Jangan sampai apabila nanti ada warga yang pak saya juga pak saya jangan ya, karena ini khusus buat manusia, tapi cairannya itu beda ya, jangan disamakan. Sekarang sudah cukup orang ya, karena akan menimbulkan satu bakar yang